Kalau beli di luaran per satu bijinya itu dia dapat 25 rial. Sah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Vlog kali ini saya ingin menunjukkan satu tempat atau pasar murah yang baru, pengganti dari pasar Ja'fariyah, dan ini lebih murah, 50% lebih murah daripada Ja'fariyah, karena pedagang-pedagang yang ada di Ja'fariyah itu biasa ngambilnya ke tempat ini. Jadi ini adalah tempat grosiran yang asli yang dijamin 100% lebih murah, 50% daripada Ja'fariyah. Nama pasarnya itu adalah Sukakiyah Lil Jumlah. Kalau dari Masjidil Haram itu harganya, harga taksi, ongkos taksi itu biasanya 20 rial. Lumayan jauh sih, tapi kalau kita mau belanja banyak, ya sebanding lah. Jadi buat para jamaah yang bingung untuk apa, untuk mencari toko murah atau perbelanjaan yang murah di kota Makkah, maka cukup bilang ke taksi Sukakiyah Lil Jumlah. Dia ini terletak di distrik Kakiyah. Jadi kalau dari Haram lewat Misfalah, ini yang arah Misfalah, lewat Misfalah terus ke Nakasah, baru habis dari Nakasah itu langsung Kakiyah. Jadi melewati 3 distrik. Tapi kalau dari arah Ajiat, ya cukup bilang aja Sukakiyah Lil Jumlah atau pasar grosir Kakiyah. Seperti apa tempatnya, kita saksikan bersama-sama. Kita sudah sampai di Sukakiyah Lil Jumlah. Nih, coba. Sukakiyah Lil Jumlah. Ini adalah ganti daripada pasar Ja'fariyah yang sekarang sedang ditutup. Seperti apa sih isinya dan apakah lebih murah dari Ja'fariyah atau tidak, kita cek yuk bareng-bareng, sekaligus kita mau belanja-belanja buat oleh-oleh pulang. Kita masih mau cari parkiran dulu cuy, gak ada nih, susah banget parkirannya, penuh dengan orang belanja. Tuh lihat di depan tuh, oh penuh parkirannya, ada juga nih depan pintu orang nih. Yuk kita cari lagi. Pokoknya motor sampai nemu parkiran enak dah. Soalnya kalau di sini parkiran gak enak, gak pas. Kita kena tilang 150 real. Pengen cari yang lebih murah malah kena tilang, ya percuma ya. Ya kan? Jadi bagi para jamaah yang ingin berbelanja, pakai taksi aja dah. Pakai taksi, taksi kan langsung balik. Insyaallah kalau dari Haram itu cuman berapa ya, nggak salah 20 rial lah, 20 rial taksi ke Sukakiyah Lil Jumlah. Artinya di sini itu kita belinya harus satu rusin atau satu kodi kayak gitu, jadi dia lebih murah, bahkan harganya itu 40% lebih murah daripada Ja'fariyah kalau kita beli jumlah. Jumlah itu ya dusinan lah kayak gitu. Aduh, setengah jam muter-muter nggak dapet parkiran, kita parkir sini aja dah, tahu udah aman apa enggak nih, biar aja dah kita coba parkir di sini. Nih ada orang mau keluar kayak ini, bentar dulu kita intip dulu, orang ini mau keluar apa enggak. Udah parkir di sini aja deh. Setengah jam motor-motor nggak ada, penuh parkirannya. Yuk, kita turun. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam pasar Sukakiyah Lil Jumlah. Kita sekaligus ingin belanja keperluan buat temennya ingin pulang.
ini jamaah segini dia dapat berapa? 100. 100. Kalau di luar katanya harganya 20 per biji. Ini tokonya Markas Asin. Ya, Markas Asin nih orangnya nih. Jadi kalau mau belanja di sini murah-murah. Ya, murah-murah. Oke, ini kita dapat beli ini dengan harga yang murah. Ya, silakan tawar sendiri, harganya saya rahasiakan, yang jelas di sini lebih murah dari Jakvaria jauh. Oke. Lanjut. Nah, kalau yang mau beli kopiah itu di sini teman-teman nih, murah nih. Iya, pusatnya sini. Muasasah Wazin Bil Malabis. Di sini dalang-dalang saya itu murah. Murah meriah. Jadi kopiah Bugis itu murah-murah di sini. Jalan Indonesia. Kayak gini. Kamu ada awal Habibi? Ada 160. Mau 150 awal? Awal 150. Ini kamu haba? Ada 20 haba. Jadi dia 20 itu bisa dapat 150. Jualnya di luar itu biasanya 15 real. Jadi kalau beli di luar 15 real satu biji. Dikali 20 berarti 300. Terus kalau beli di sini cuman dapat 150, separuh harga, coy. Nah, kayak gini nih. Ini 250 isi 20 biji. Kalau beli di luaran per satu bijinya itu dia dapat 25 real. Barang home sensorin sah. Kalau dua di luar ini 25 real. Ini kopiah yang diburu oleh jamaah Indonesia biasanya, itu kopiah Bugis. Di sini dapat harga 250. Terus apa? Kalau beli di luar itu 25. Oh, di sini tuh tempatnya semua kopiah. Tuh, kopiah semua tuh. Jadi yang mau kopiah langsung ke sini. Ini separuh harga. Tapi syaratnya dia harus beli satu kodi seperti ini, tapi bisa sih beli 10 juga bisa. Cuman untuk mengakalinya kita kalau dua orang misalkan pengen beli 10-10, maka kita satukan jadi 1 jadi 20. Kayak gitu. Jadi kalau mau beli dapat murah, bawa temen misalkan bawa 5 orang, nah, nanti belanjanya disatuin, nanti dibagi berapa kayak gitu. Karena di sini nggak boleh beli satuan, harus beli lusinan, tapi harganya dijamin 50%. Kayak yang tadi, kayak yang ini contohnya ini kopiah Bugis. Ini kalau di luar dijual 25 real. Kalau di sini dapat harga 250 isi 20 biji. Jadi kalau beli di luaran 20 biji itu 300 real. Kalau di sini dapat 500 real. Jadi kalau di sini dapat 250, separuh harga. Jadi datang aja langsung ke Suka Kialil Jumlah. Ini adalah pasar baru mengganti dari Jakvaria. Ganti dari Jakvaria ya. Yuk kita ke tempat lainnya. Pokoknya kalau ini yang saya tunjukin tadi, kalau masuk dari pintu utama, masuk lurus ke kanan. Ke kanan lalu ke kiri mentok. Ini toko namanya Hawazin. Toko Hawazin. Ini tokonya tuh. Oke, kita lanjut untuk yang lain. Ada kam? Di sini kalau beli 160 dapat 12 biji, tapi kalau beli di luar satuan itu harganya 20 real. Oke. Tuh. Ini orangnya nih, mudir. Halo. Kita tur di dalam. Sekarang ini kita sampai di toko Al Adwani. Pokoknya nih.
murah-murah. Sah. Lihat dulu. Lihat dulu murah-murah. Ayo, ayo Bu, ayo. Nih. Ini kalau mau beli parfum, sini. Ayo, ayo. Parfum. Coba ini. Toko-toko, insyaallah. Masyaallah, ada mudir, ada mudir, ada mudir. Mudir lam. Mudir lam. Metowe. Ayo, jadi di sini kalau mau beli ini, insyaallah, insyaallah tabarakallah nih. Yang kayak gini kalau di luar harganya 100. 100 di sini cuman 80, sah? 80. Nah, barah ada 100 rial hina buah karton. Satu karton gini cuman 70 sampai 80 rial. Jadi kalau mau beli langsung datang ke Suka Tialil Jumlah. Ini baru. Baru. Dari pindahan dari Ja'faria. Tuh. Ini Amir Out. Amir Out nih bagus juga nih. Pokoknya 33, 35, 35. Ini kalau di Cornais di Balat itu dijual sampai 200 real. 300 real. Di sini harganya rata itu 30. Tuh. 20 real. Out Malaki. Cih, murah-murah banget nih. Ini nih. Yang bagus jemaah beli kayak gini nih. 40 real, dia bisa dibagi-bagi, dituang, bisa jadi beberapa botol gitu. Ini buat cocok buat jemaah Indonesia nih, cocok buat jemaah Indonesia. Ini yang agak mahal nih, ambar 4.125. Ini kalau di haram harganya sampai satu botol kecil itu 50 real. Di sini satu botol besar cuman dapat 125 rial, masya Allah. Ini ambar juga nih, ambar 15.000. Nih ini yang paling mahal kalau di haram nih. Ambar 15.000 ini kalau di haram satu bocol kecil gini 100 rial. Di sini 320 rial. Berapa mili ini? Kamili ada? 60 gram. Ya, 60 gram. 60 gram. Lima tola kabir? Lima tola, Ada mahal. Jadi dapat lima botol. Mahal. Di haram itu cuma 100, yang paling kecil itu harganya 100 rial. Ini yang paling besar bisa dapat 5 botol. Jadi murah lah, murah banget. Oke, baik. Lanjut ke tempat berikutnya. Syukran Habibi. Ini namanya nih. Ini Al Adwani. Oke. Murah-murah. Terus ini juga ada abaya-abaya. Ini juga ada. Ini baju-baju juga ya. Kita tanya harga ya. Kita tanya harga dan kita bandingkan di luar. Ini nama tokonya Muasasa Ahmad Muhammad Nur Qori. Ahmad Nur Qori. Ini mudirnya nih. Assalamualaikum. Hada kam habba hada jo habibi? 12. Kam 12? 90 rial. Jadi ini. Kalau di luar ini harganya kalau beli satuan 10 rial, tapi kalau beli satu gini dia bilang 90. Dapatlah, bisa ditawar. Ini semua tempat kerudung. Muskil ana sawara atau YouTube ah. Jana ada badan jemaah umroh di sini. Ini murah-murah nih. Ini 35, ini 25 nih. Ada kita 25. Kamu habu juga. Ada situ.
Ini isi 12 biji, 25 rial. Jamaah, murah banget nih. Rugi kalau nggak datang ke sini. Ini 30 rial. Yang ini yang motif dia 50 rial. Ini 80. Karena ini yang panjang nih kayak tuh, itu bagus. Tuh, ayo silahkan datang. Ini 75 rial nih. 75 rial kerudung motif kayak gini 75 rial. Masya Allah. Ini tokonya apa tadi saya bilang dulu? Muhammad Nurul Qori. Jadi kalau dari pintu depan lurus ke kiri lalu ke kanan, mentok ini tokonya. Ya. Halo. Ini buat ini. Nih. Ini buat apa nih? Buat jam tangan. Nih. Ini satu dia 15 rial. Kam karton kita. Harga 10 rial. Jadi ini satu biji 10 rial. Kam haba jual? Nah, sana ana sawa kallam jemaah. Oh, ini. Jadi ini 10 rial harganya. Ini kamu saya sura. Nah, sel. Nih. Come here. Ah, ini tokonya namanya apa nih? This is Mal Mahal. Baitul Hadil. Baitul Hadil. Khairul Azam. Ada kam? Ada 200 rial. Ada daman. Kam daman? Ada 1 tahun. Ini garansinya 1 tahun. Tidak luntur. 2 biji ini kam? No mayro. Lah kam? 200 rial. 100 rial 2 biji apa namanya? Klasiko. Dia tidak luntur, jaminannya atau damannya 1 tahun. Oke, yang ini yang harga 10 rialan cocok nih. Buat oleh-oleh doang nih. 10 rial. Sini terlalu jauh. Cuman jemaah kalau memang dia enggak malu-malu untuk apa enggak capek untuk jauh bisa belanja. Nice. Kalau mau beli chef. Guys galeri ya mau ada terduyuf. Kalau mau belanja murah-murah. Insyaallah murah sah. Insyaallah murah-murah. Apa kabar? Insyaallah murah-murah di sini. Toko Indonesia insyaallah harga. Oh, masyaallah fi. Bendera ini ada bendera Indonesianya nih. Iya. Jadi nanti ada di dalam masih cantik-cantik mobilnya ada. Murah-murah di sini yang mau beli. Insyaallah harga murah. Toko Kosdor Abdurrahman Al-Wahid. Masyaallah. Oke. Dari mana kamu dari? Ana. Mobil aku diparkir di sebelah sana. Jadi ini di seberangnya itu ada Baskin Robbins atau restoran Riyad. Tuh. Di seberangnya ada Baskin Robbins dan di seberangnya ini langsung pasar Kak Kia Lil Jumlah. Nih, orang-orang semua pada datang ke sini nih. Sampai-sampai parkiran penuh. Karena di sini orang-orang baru tahu. Tuh. Nih, Suk Kak Kia Lil Jumlah. Ini bentuk pasarnya seperti ini. Tapi ini masih baru, belum banyak orang yang tahu. Dan belum banyak toko-toko yang isi. Jadi itu saja teman-teman vlog hari ini. Semoga teman-teman atau jemaah yang ingin berangkat umroh bisa tahu tempat-tempat murah untuk belanja di kota Mekah. Jadi langsung aja datang ke Suk Kak Kia Lil Jumlah. Bagi para sahabat dan jemaah teman-teman sekalian yang merasa video ini bermanfaat, tolong like dan share juga agar bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ingin mencari souvenir
bagi keluarga tercinta mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.